saya di sini mau membuat tom yum ya. Di sini ada merica, cabai merah, bawang putih, bawang merah, serai, daun salam, lengkuas, jahe, daun jeruk, ada jeruk limau, perasan jeruk, lemon, dan saya memakai kuah udang rebus ya. Dengan topping suki-suki, ada udang rebus, ada jamur, dan juga ada sawi sendok ya. Pertama, kita haluskan semua bumbu, terkecuali daun jeruk dan serai, lengkuas, jahe, dan daun salam. Lalu tambahkan cabai merah yang udah direbus tadi ya, hingga halus. Untuk lebih menghaluskan, kita tambahkan garam ya, secukupnya. Nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lengkuas, jahe, serai, kita geprek ya, supaya nggak terasa amis. Tambahkan daun salam, daun jeruk, lalu kita tumis dulu ya. Kita panaskan dulu ya wajannya. Kalau udah panas, kita masukkan, tumis sampai bumbunya harum. Sampai benar-benar harum ya teman-teman. Maaf kalau videonya goyang-goyang karena saya video sendiri, nggak ada teman-teman. Kalau sudah harum, kita masukkan kuahnya ya. Kita tunggu sampai mendidih. Tambahkan gula pasir. Tambahkan sedikit penyedap kalau yang suka dengan penyedap ya. Udah, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman.
Jangan lupa diicip-icip ya Bunda, supaya rasanya pas atau belum. Kalau belum pas, bisa ditambahkan. Mau pakai wiji. Kalau sudah mendidih, kita bisa tambahkan sawi ya teman-teman. Kalau sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Tara, suki-suki tom yum.